Oke mas broku dan mbak-mbaknya, hari ini mengais rezeki kembali ya. Habis selesai sarapan ya pak ya. Dan untuk bapak sapi masih gosok-gosok alat mas broku. Kalau buahnya alhamdulillah lumayan ya. Tapi belum ada masa itu mas bro. Dan jangan lupa ya mas broku ya, tetap ikuti Raja Obrok ya, biar nggak ketinggalan video terbaru. Udah tajam belum pak? Ya. Kita langsung setar kah? Pokok pertama mas broku, buah mantap jiwa. Kita panen dengan luas kebun 2 hektar mas bro. Mudah-mudahan lah hasilnya lumayan. Kalau pokok-pokok segini emang masih mboyok-mboyoknya ya mas broku ya. Sangkut ya pak. Ikan juga kena ya. Mana ganjunya? Satu tandan turun mas bro. Dua tandan, mantap jiwa. Sebelah sana masih ada itu pak. Banyak. Seret ya pak dodo sih pak. Iya. Soalnya lama nggak pernah dipakai. Masih ada 2 kah 3 pak? 2. Tandan turun mas bro. Dari sini aja loh pak, dibuka pelepahnya pak. Soalnya sempit di sana. Buahnya mantap mantap mas broku. Zaman para petani. Masih pak. Masih satu. Duh. Dan mohon maaf mas broku nggak bisa mutar ya, tempatnya itu agak susah tempatnya. Ini 4 tandan udah turun. Satu pokok 5 tandan mas bro. Mantap jiwa. Ada 5 tandan. Buahnya taruh di pet pak, biar pak Likin enak nanti. Tiga, empat, lima, mantap jiwa. Buahnya mas broku, mantap jiwa. Nah, tempatnya agak susah kalau buat muter-muter mas bro, soalnya pokok pendek. Enak pirang tandan pak? Banyak yo, hah? Satu tandan turun. Gak bisa muter lagi mas bro. Pak sapi pun gak kelihatan bro. Susah-susahnya panen kalau pokok segini mas. Tapi ya masih mending lah daripada pokok yang masih di bawah.
Ini udah pernah kena pruning satu kali mas bro. Gak iso kah pak? Pet. Dikit lagi pak kena pak. Iya mantap jiwa. Halo, susah ya, terpaksa mau gimana lagi, Pak? Masih 3 tandan ini, Mas Bro. 5 berarti ya, Pak ya? Sawit kabeh, Mas Bro, bukan suket iki ya. Dari sini loh pak, dari sebelah sini enak kayaknya. Masih 2 tandan lagi. Capeknya luar biasa kalau pokok segini ya pak ya. Mantep pokoknya. Capeknya mantep amat. Tandan mas bro. Dibuang ke sana aja loh pak. Sana. Iya. Cuma 1 tandan ini ya mas bro ya. Buahnya mantap jiwa tapi ya agak-agak ngelandak gitu ya. Sebelah sana ada nggak pak? Ada pak. Cuma 1 tandan mas bro. Pokoknya enak-enaknya panen ini pak. Boyok-boyok sedikit ya. Satu tandan. Sudah ya pak ya. Mantap jiwa mas bro. Coba diputerin pak, ada nggak sebelah sana pak? Pak. Hah? Mana? Nggak begitu kelihatan mas broku. Dan agak busuk kah pak? Hah? Dipenggang coba anunya pak. Wah benar. Mantap jiwa mas bro 2 tandan. Gandos wis lah.
mantap jiwa mas broku. Kira pak dua tandanya, buahnya merah merona mas bro. Dah buahnya dah. Satu tandan itu udah merontok mas bro. Dua tanda aja lah pak. Alhamdulillah dua tanda nih mas bro. Kosong. Mantap jiwa mas bro. Pirang tanda pak? Dua per tiga. Masih memboyok-boyok sekali mas bro. Tapi ya tetap semangat ya mengais rezeki. Enggak situ. Ada tiga tandan ternyata mas broku ya. Tapi di sana enggak begitu kelihatan ya. Masuk juga mas broku. Itu ada tukulan juga ya pak sapi ya. Masih satu tandan lagi mas bro. Potong aja pak. Mantap jiwa pak. Belum putus pak. Like a bird on a tree. Turun bro. Alhamdulillah tiga tandan mas bro. Puter. Keliling mas broku buahnya ya. Cuma enggak berondol ya pak buahnya ya. Mantap. Ada sap tiga mas bro, ambil semualah daripada rontok. Pisan iki lho pak, pisan kabeh dan padang. Kecil-kecil ya dodosan loh. Macam-macam ya pak ya. Kalau kayak gitu enak ya pak. Empat ya pak. Kono nenek lah. Empat tandan, lima tandan. Ini kecil-kecil masih termasuk. Ya termasuk dong, itu sawit juga loh pak. Ah, jangan macam-macam. Empat, itu satunya pak. Ada lima tandan mas bro. Mana tadi? Bonus. Bonus pak.
mantap jiwa. Berarti sebelah sana enggak ada ya? Lanjut, bro. Satu tandan, Mas Broku. Masih pada kembang lagi, Mas Bro. Cuma satu tandan ya. Dan ini pokok terakhir ya, Mas Broku ya, karena udah selesai panennya. Kita tinggal menuju ke TPH, cek penghasilan. Piye, Pak? Ayo. Yuk, menuju TPH yuk. Langsung. Hasil akhir ya, Mas Broku ya. Alhamdulillah cukup lumayan. Kisaran berapa, Pak? 8 paling ya, Pak ya? 8, 9 mungkin. Kurang lebih ada 8 kintal, 9 kintal, Mas Bro, 2 hektar ya. Mantap jiwa buahnya juga. Sudah diikat-ikat, Mas Bro. Sudah beres-beres. Diikat-ikat. Langsung saja kita OTW pulang ya, Mas Broku ya. Oke ya, Mas Bro. Berhubung sudah selesai ya, dan saya putuskan untuk pulang. Dan sampai jumpa ya di episode-episode Raja Obrok selanjutnya. Salam hormat petani muda. Mantap jiwa. Sudah selesai.